Meski banyak dinanti masyarakat luas untuk bisa melaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka, namun rencana tersebut dipastikan ditunda sementara. Selain belum siap protokol kesehatan, tingginya kasus konfirmasi memicu rencana sekolah ditunda guna menghindari klaster baru. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan untuk belajar tatap muka di Kota Bekasi sendiri masih terus dalam kajian dan akan terus dilakukan. Selain kasus masih tinggi, Kementerian Pendidikan dianggap belum memberikan lampu hijau atas rencana sekolah di tengah pandemi. Menteri Pendidikan menunda, melarang untuk dilakukan tatap muka. Makanya tim TWB4 dengan pemerintah kota dalam evaluasi sekolah tatap muka sedang kita kaji kembali. Terus kesiapan itu kan bukan dari kesiapan pemerintah, sebenarnya kesiapan dari penyelenggara. Tapi pemerintah melarang dengan pertimbangan lain, ya kita mengevaluasi. Rencana sekolah tatap muka di Kota Bekasi jauh hari telah dilakukan simulasi dengan berbagai protokol kesehatan ketat. Hingga awal 2021, kasus terkonfirmasi positif di kota penyangga ibu kota ini mengalami lonjakan. Sedikitnya 16.000 orang terpapar COVID-19. Amarullah, Badar TV, Bekasi.